Selamat datang Mas, Bapak. Ya? Mas Zaki. Silakan Pak. Bapak, silakan Pak Dit. Silakan Pak. Naik Pak. Selamat datang di kantor kami. Bapak izin Pak. Sepatunya Pak. Izin. Copot sepatu dulu. Izin Pak. Ya, Pak. Silakan Bapak. Silakan Bapak, masuk Bapak. Ini kantor Dinas Tata Kota Bradford, V-Square, silakan. Ini banyak tim-tim dari yang pembangunan, kontraktor-kontraktor kami. Luar biasa. Ini pondasi, membangun pondasi mereka. Pondasi. Wah ini. Oh iya ini ya pondasinya ini Pak. Izin. Jadi kita irigasi. Ada ya, semuanya di sini semua. Kita urus semua sama cabling juga kita sudah ke dalam. Ada tiang listrik kami Pak. Udah ada. Udah enggak ada. Udah ada, udah enggak ada. Silakan. Terima kasih Pak. Siap. Pagi Pak. Pagi bukan siang. Pagi. Selamat datang Pak Wali Kota Bradford, Bapak Anton Widjono. Selamat datang juga Bapak Dinas Bradford Tourism Board, Rizky Pena, double N. Selamat datang di Tata Kota, Dinas Tata Kota Bradford. Perkenalkan, saya Zaki Badrudin sebagai Kepala Dinas Tata Kota. Di sebelah kiri saya ada Kepala Kang Subit Perencanaan Tata Kota Bradford. Di sebelah kanan saya, Pak Dimas, Sekretaris Umum Tata Kota Bradford. Izin Pak melaporkan. Silakan Pak Zaki. Oh siapa? Izin Pak. Izin Pak. Izin melaporkan kami dari Dinas Tata Kota Jersey Square adalah event teknologi company yang turut beserta membangun kota Bapak yang alhamdulillah 100% sudah terbangun dengan baik, mobil sudah berputar, balon sudah terbang. Sekarang mungkin Bapak Adrian yang akan menjelaskan tata kota yang ada di dalam sini, izin Pak. Silakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak. Untuk tata kota Bradford ini kita membagi ada 4 distrik. Yang sebelah sini ada shopping district, yang untuk fashion, home living, dan yang lainnya. Untuk yang sebelah sini kita mempunyai food district, ada food and drinks and dessert. Yang sebelah sini kita mempunyai entertainment district, orang bisa menonton live musik, dan ada untuk webinar conference room di conference hall. Dan sebelah sini untuk main city-nya kita, ada City Hall dan Gedung Bradford. Bagus. Untuk kota-kota ini dari tahun lalu itu ada perubahan Pak. Jadi kalau tahun lalu itu kita belum full kotanya. Untuk tahun ini kita sudah 100% komplit Pak kotanya. Apakah itu artinya tahun lalu masih berbentuk desa? Tidak, masih dalam produksi Pak. Oke. Ya, masih ada pembangunan ya. Tapi masih dalam masih ada pembangunan. Baik. Karena Pak Wali saya belum menjabat. Izin Pak. Sekarang 100% itu yang penting. Saya sudah menjabat sekarang. Ketika itu memang kita membantu Pak Wali untuk kampanye. Jadi memang pembangunan itu sedikit tertunda dengan anggaran dari terbatas kampanye saya semua. Iya. Betul. Bapak kan alhamdulillah dengan sekarang izin Pak melaporkan paparan kami juga. Ini sudah 100%, nanti kita akan masuk ke Metaverse juga. Kantor Bapak juga sudah saya ada yang dulu, masih ada City Hall, sekarang sudah ada gedung Pak. Saya di atas kan ya? Bapak di atas, Bapak di atas yang B. Helikopter saya nanti bisa mendarat ya? Ya, Bapak itu private Pak, sudah ada juga izin. Oh iya, di atas. Siap. Ya, saya juga sudah ready ya. Sudah siap Pak, semuanya sudah siap, tinggal di sambut aja Bapak nanti tamu-tamu. Di layar kan ya? Tinggal di layar, siap. Gitu Pak. Bisa cerita sedikit mengenai V-Square? Oh, terima kasih Pak atas arahan Bapak. Kami dari V-Square
tanpa adanya Bright Spot bukan apa-apa Pak. Alhamdulillah dengan penunjukan PL Bapak ke kami, kami bisa membangun perusahaan ini dengan baik. Ketika tahun lalu Bapak akan maju menjadi wali kota. Izin ya, balik lagi ke yang Bapak tanyakan tadi. Event pertama, digital pertama kami bersama Brasspot, kami mendukung Bapak untuk maju di dalam Metaverse yang sebelum Metaverse Pak, jadi pre-Metaverse. Kami di sini founders ada saya, ada Pak Adrian sama Pak Dimas sebagai founder. Kami adalah digital event platforms yang memang kita cater digital event seperti Bapak ini, ada functionnya dari mulai bazar, virtual bazar, live konser, dan lain-lain Pak, termasuk pembangunan kota Bapak. Jadi kita bisa bangun kota, bisa bangun desa dan banyak-banyak anak muda ini. Dan juga nanti ada proyek dengan Bapak PNWN ya. Untuk untuk membangun pulau tourism. Oh betul ya. Ya. Menjadi tagline tersendiri itu nantinya ya, Visit Bright Spot Island. Ya itu Visit Bright Spot Island. Spot City belum beres ya. Izin Pak. Izin Pak. Untuk pengembangan selanjutnya Pak. Ya, kami hanya bisa berharap. Ya Pak. Arahan sesuai dengan arahan Bapak. Ya kami menjadi salah satu leading teknologi event di Indonesia. Sebenarnya leading itu dalam arti di kota Bapak. Karena itu yang penting. Itu penting. Oh, iya. Di luar kota Bapak kita itu tidak penting. Tidak penting. kita bukan leader. Dari Bapak Rizky PNWN. Jadi mungkin Bapak-Bapak dari Dinas Tata Kota Brightspot Square ini bisa juga menjelaskan teknologi apa yang digunakan dalam merancang dan membangun. Kami menggunakan web-based teknologi, izin Pak melaporkan, web-based teknologi yang dimana semuanya kita menggunakan sistem web-based. Nanti tenan-tenan mempunyai user mereka masing-masing, bisa membangun booth mereka masing-masing, masukin memasukkan barang-barang yang penjualan mereka masing-masing, melihat penjualan juga. Lalu di front end-nya kita menggunakan JavaScript, dan semua ini kita satu-satu kita bangun. Jadi dari mulai booth-nya itu berdiri sendiri, mobilnya berdiri sendiri, gedung-gedungnya berdiri sendiri, dan itu kita satukan menggunakan coding JavaScript base. Jadi ini enteng untuk digunakan di manapun, misalnya di Pulau Bapak, di Island WN, itu mungkin bisa digunakan karena sinyal dari sini belum ada, gitu. Dan tentunya dengan menggunakan platform seperti ini jadi lebih mudah digunakan, bukan cuma melalui layar laptop tapi juga layar. Betul Pak. Ya, jadi awal dari Brightspot kemarin itu kita layar lebar dulu Pak. Ya. Alhamdulillah sekarang kita layar kecil. Layar kecil. Bukan kita dari kecil melebar, tapi dari lebar kecil. Penyusutan. Ini ada penyusutan. Karena efisiensi Pak, dari anggaran Bapak yang sudah betul, kita ada efisiensi yang salah lagi. Kami juga sudah harus menyesuaikan. Berbicara dengan virtual BPKP untuk pelaporan-pelaporan anggaran-anggaran Bapak, alhamdulillah kita lulus Pak. Baik. Kalau dari saya cukup Pak Wali, mungkin Pak Wali menambah. Cukup, saya cukup puas dengan hasilnya. Oh, terima kasih Pak. Balon udara sudah terbang, mobil sudah jalan, balapan. Orangnya juga ramai itu jalan-jalan. Itu yang jadi hal yang menarik itu kalau bisa kita membuat semacam waktu dari kotanya, city tour mungkin. Baik, bisa Pak Dimas silahkan untuk memimpin. Mungkin kita bisa masuk ke beberapa gedung, untuk melihatkan dunia, mungkin dari woman fashion itu Pak, atau dari men health, izin Pak. Sudah, dimulai dari food district mungkin. Dari kita ngomong itu nggak harus. Ini salah satu area booth-nya di Brightspot Virtual City. Banyak banget tenant-tenant yang bagus-bagus. Salah satunya ini yang paling the best. Wah. Coba kita masuk ke Boots Cafe. Nah, di sini ada terdapat merchant info, ada katalog, ada adminnya juga kalau mau bertanya. Pemesan lewat mana kita? Merchant info. Di sini ada berbagai macam produk dari Goods Cafe, bisa masuk shopping juga di sini. Kita masuk ke katalog. Menunya di sini ya? Iya, menunya di sini.
ini pasangan yang cocok bintang sama bintang kristal ya, bintang kristal yang bintang kristal sponsor masuk ya. Nah ini jadi kalau kita mau pesan makanan di sini nanti akan terhubung langsung ke platform online ya, maksudnya dimiliki oleh si restorannya atau betul jadi kita untuk restorannya jadi kami hanya menghubungkan. Oke, kita kembali lagi ke Town City, Virtual City. Maafin temen. Ya. Kamu juga mana? Apa mau mana Pak? Home and Living boleh. Home and Living. Kita terbang ke Home and Living. Kamu mau udah ikut kan sekarang? Panitia. Nah ini contoh seperti tadi, project info-nya bisa dilihat di sini semuanya. Lab bisa di sini terlihat katalognya sama seperti tadi, kalau mau belanja tinggal langsung klik aja. Bisa coba lihat masuk ke produk, klik masuk ke produk, buy now, set menu, beli tuh, langsung ke direct ke website bawah. Ini sudah tertera harga-harganya, jadi tinggal check out aja. Iya. Entertainment. Iya. Music hall. Music hall. Di sini ada Pak DJ Akon, Helgi. Ini Pak Wali main superstar. Pak Wali ketika muda. Iya. Pak Wali masih muda. Masih muda. Pak Wali muda terus. Muda terus. Live, gratis. Kapan lagi? Harusnya bayar ya? Gak selaranya. Kira-kira itu yang bisa kita kunjungi di Bright Spot City. Jadi di kota virtual Bright Spot ini kita semua dapat mengakses berbagai macam kategori perbelanjaan ya. Dan entertainment juga. Dari bulan juga bisa makan baju, entertainment dan tempat seni juga ada, tapi nanti belum saya resmikan ini. Ya. Baik, terima kasih paparannya. Terima kasih, sangat memuaskan kota kita lancar dan juga cuaca sedang bagus. Cuaca lagi bagus, bagus. Semoga banyak yang jalan-jalan di situ dan berbelanja. Ya Pak. Dan yang jualan juga pada nacuan. Ya Pak. Kami juga dari kami dari Dinas Tata Kota Bersewat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Bapak. Dan mudah-mudahan kota Bapak menjadi pusat ekonomi dunia yang nanti bisa semuanya bisa cuan bersama, bisa terhibur bersama, dan bisa meratap bersama. Kita terima kasih untuk tim V-Squares, teknologi yang luar biasa. Kita pelan-pelan masuk ke metaverse bersama. Ya Pak. Jangan lupa hashtagnya visit Bright Spot City. Oh iya, visit Bright Spot City. Baik, mari di visit. Terima kasih, kita harus jalan dulu. Terima kasih lagi Pak Barannya. Izin Pak. V-Squares.